Sepertinya wajah pasar Parung Panjang yang akan datang seperti ini. Indah, nyaman dilihat. Perlu pengelolaan yang baik dan dijaga bersama agar tidak kumuh seperti pasar lama. Jangan lagi ada kaki lima di pinggir-pinggir pasar. Jangan lagi ada sampah menumpuk. Dan jangan lagi dengan alasan apapun, pasar Parung Panjang tidak nyaman seperti dulu, becek dan menjijikan. Ayo kita jaga bersama pasar Parung Panjang ke depan. Mama.